saya bersemangat bukan karena honor mereka naik, bukan. Tapi karena ada tamu, tamu kita cowok ganteng banget. Kaya, lagi cari jodoh pula. Wawancara ya. Tapi sebelumnya kita menuju ke pojokan dulu membahas berita-berita di luar sana yang hot. Yang pertama ini adalah mengenai sidang gugatan cerainya istrinya Sule terhadap Sule digelar hari ini di mana keduanya tidak datang. Agendanya adalah jawaban dari Lina menjawab bantahan Sule mengenai alasan gugatan perceraian. Begitu ya, emang nggak datang dua-duanya. Tapi Rizky Febian itu memposting sebuah foto di Instagram. Coba kita lihat postingan ini, dia sama adik-adiknya gitu ya. Terus dia captionnya adalah gini, dulu Iki yang suka nanya ke ayah, ya kenapa jarang pulang, kenapa nggak ada waktu buat kumpul-kumpul. Dan mungkin ayah bingung menjelaskan pekerjaannya ke Iki dengan umur yang masih kecil, kata dia gitu. Dan sekarang mereka bertiga yang selalu mengharapkan Iki ada waktu buat mereka dan akhirnya pun tahu kenapa ayah nggak bisa jawab dan susah untuk menerangkan. Tapi dengan berjalan waktu dan umur mereka bertambah, mereka mengerti, katanya gitu. Tujuan semua demi mereka. Kalau jelasin rasa sayang dan cinta ke mereka, sulit untuk diungkapkan saking sayang dan cinta ke mereka. Love you, ini Putri di tag, Rizwa di tag, Ferdi di tag, Sule di tag. Ibunya, ibunya mana? Mungkin nggak punya Instagram ya, mungkin nggak punya Instagram ya. Jadi kenapa sih nggak pernah pulang? Aku yang nanya. Kenapa ya jarang pulang ya? Untung anakku nggak pernah nanya gitu ya. Jelasinnya gimana? Ya, gimana lagunya gimana? Jarang pulang, sudah jarang pulang, sore jarang. Aduh, netizen aku julid banget. Oke, yang berikut ini Cherly. Cherly ketua kelasnya Cibi-Cibi udah jadi ibu-ibu. Ini kita udah ada video call sama sini, mana aku pengen ya, udah sini. Ampun, iya ampun. Eh mana mikrofon aku? Halo Cherly. Aduh, untuk kamu gak kesini ya, kalau kamu kesini bayi kamu bisa kaget. Selamat ya Cherly. Terima kasih Kak Ro. Eh Cherly, aku kan kemarin ngeliat kamu udah bukaan tiga, terus pegangan sama Arthur. Jadi gimana proses melahirkannya? Akhirnya berapa jam kamu merasakan kontraksi? Ya, aku merasakan kontraksi kayaknya sekitar 8 jam. Tapi cuma berhenti sampai di pembukaan 7, lanjut lagi. Terus akhirnya aku memutuskan untuk persalinan sesar. Oh sesar ya. Ini kamu kemarin kontraksinya ya, normal atau diinduksi akhirnya? Normal, aku nggak berani induksi. Soalnya emang dedeknya mumbul ya. Iya, dedeknya besar ya. Beratnya 3,8 ya. Iya. Wow, emang dedek lebih hauce ini. Iya, dedek hauce ya. Kamu juga semakin hauce ya. Kalau luar biasa ya, Rosli. Ya, perjuangan saya setelah melahirkan. Oh gitu. Eh, terus aduh itu anteng banget tapi sih babynya. Iya dong. Namanya siapa namanya? Namanya. Katakan. Namanya netizen, Baby Rap. Siapa? Baby Rap? Baby Ryu Alexander Panjaitan. Oh, Ryu Alexander Panjaitan. Jadi rap gitu ya. Oh. Gila, pemirsa Rumpi nih yang pertama kali tahu nama dia. Wey! Kok gak ada ceribel-ceribelnya namanya anaknya? Rap Cibi. Anak saya kan laki. Iya. Kalau anak saya cewek baru saya kasih cibi-cibi dikit. Oh iya. Terus gimana Cherly, cerita dong rasanya abis sesar, terus kamu langsung kan ini pasti baby Ryu-nya nemplok ke kamu. Apa yang kamu rasakan pertama kali? Selain seneng ya pastinya. Senengnya enggak ketolongan sih, apalagi ngeliat dedenya sehat banget, terus juga dia jago nyusu juga. Iya, sih banget. Iya itu udah melek-melek, ini kayak bayi belum apa, udah berapa bulan gitu ya anak kamu ya, gede banget deh. Iya, dia udah siap di foto-foto endorse ini. Oke. Terus, bapaknya gimana bapaknya ketika melihat baby Ryu pertama kali? Bapaknya senang juga dong, bapaknya senang banget, gitu skin juga sama dede Ryu-nya juga. Oh. Terus bapaknya yang terjaga sampai
sampai jam 3 pagi. Oh gitu. Jagain dedeknya. Oh, kamu soalnya akunya kan masih bius. Iya, kamu belum sadar. Kamu berhenti di bukaan 7 sampai akhirnya sesar itu kenapa sih, Shirley, pertimbangannya apa kemarin itu? Soalnya ketubannya udah pecah. Terus makin kering. Makin kering. Terus pertimbangannya tadi yang mau induksi. Oh. Cuman kalau kata dokter itu tuh trial labor, jadi percobaan banget. Oh. Sementara anakku ini kepalanya cukup besar. Gede. Kepalanya cukup gede. Dan dia berhenti di pintu satu kepala panggul, di panggul. Aduh, gede. Jadi nanti pun kalau misalnya saya paksakan, kan bangun lebih gede dari kepala. Iya. Resikonya di aku sama Acung, oh gitu ya, tapi kamu hebat banget. Aku lihat kamu sambil menunggu bukaan masih sempat makan dengan hoce-hocenya ya. Oh iya dong, harus. Katanya nanti pas mau bedelnya harus punya tenaga kan. Iya bener. Tapi ternyata gak kepake juga ya tenaganya. Pake lah, buat bukaan 7 itu luar biasa juga loh ininya, sakitnya. Wah, ya. Aku merasain dua-duanya loh. Iya. Jadi kalau mau dibilang lahirnya apa, sesar apa normal gitu, dua-duanya sama saja, sama-sama perjuangan. Alhamdulillah, selamat sekali lagi ya Charlie ya sama Atur. Halo, selamat datang Baby Rio, nanti main ke rumah Rumpi, no secret ya, ketemu Kak Re. Oke, bye-bye. Lucu banget sih, bayinya lucu banget, udah melek. Aduh ya ampun, bayinya gede banget ya. Oke, baik, nanti kita ketemu lagi. Nah, abis ini ada lagi nih berita. Nih Rumpi Porter, hasil Rumpi Porter hari ini karena Dewi Sanca ini melakukan pelaporan ke polisi atas adanya ancaman pembunuhan terhadap dirinya. Kita lihat laporan Rumpi Porter berikut ini. Jadi hari ini kedatangan saya dengan Mbak Dewi Sanca ini adalah ingin membuat laporan polisi ya, terkait dengan adanya tindak pidana pengancaman melalui media sosial ya. Seseorang. Nah, dan karena kita menganggap ancamannya serius, dilakukan melalui media sosial, bahkan dilakukan juga dengan telepon langsung kepada Dewinya, dan orang yang mengancam itu tahu Dewinya, tahu rumahnya, tahu semuanya, sehingga akhirnya ini harus dianggap serius. Dan itu dilakukan bukan hanya sekali, tapi berulang-ulang. Orangnya siapa? Ancamannya 4 tahun. Orangnya siapa ya, Dewi ya? Orang inisial. DN. Kenal. Inisialnya DN. DN itu dari teman atau keluarga? Teman aja sih. Mbak Dewi sebelumnya ada masalah nggak dengan DN? Nggak ada masalah. Skripnya yang sudah kita print itu saya habisi kamu ya, itu satu ya. Itu tidak hanya dilakukan melalui media sosial, tapi juga dilakukan per telepon ya. Saya tahu tempat tinggal kamu kalau macam-macam saya akan habisi. Itulah kira-kira ancamannya. Dan kemudian juga ada bentuk penghinaannya itu seperti misalnya memaki-maki Dewi sebagai wanita yang asusila. Tuh, oke, baiklah, langsung saja kita menuju ke bintang tamu yang bikin penasaran kan. Seorang pengusaha bernama Sam Alino. Kita lihat dulu profilnya untuk Anda. Sam Alino, pengusaha dan aktivis kelahiran 19 Juli 1974 yang mendirikan perusahaan Samco Group, perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, ekspor-impor properti, pertanian, perikanan, dan pertambangan. Ia juga sempat mengadakan sayembara pencarian istri untuk memenuhi salah satu syarat capres pada Juli lalu dan berjanji akan memberikan 1 kg emas dan pesta pernikahan mewah di Istana Negara. Tahun 2017, Sam pernah terlibat kasus dengan presenter Nikita Mirzani karena melaporkan Niki ke Komisi Penyiaran Indonesia atas dugaan cuitannya di Twitter yang tidak pantas kepada Jenderal TNI pada saat itu. Sam meminta KPI untuk mencekalnya tampil di stasiun TV, membuat Niki dinonaktifkan dalam 4 stasiun TV dan 15 kegiatan off-air, sehingga Niki mendapatkan kerugian hingga miliaran rupiah. Dugaan tersebut akhirnya tidak terbukti karena akun Twitter Niki ternyata diretas, kemudian Niki melaporkan balik Sam dan meminta Sam untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang dialaminya. Kasus itu belum selesai hingga saat ini dan Sam telah ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana kelanjutan kasus Sam dan Niki? Apakah ada jalan damai yang akan keduanya tempuh?
Lalu siapakah wanita yang memenangkan sayembara dan akan menjadi istrinya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ini adalah seorang pengusaha asal Turki ya sebetulnya? Lahir Indonesia. Oh, dari Indonesia. Indonesia. Oke, ini ada artikel yang kita mau tanya sama Mas Sam ya. Ini bunyi artikelnya adalah, gelar sayembara cari istri, Sam Aliano berencana menikah di istana negara, katanya gitu. Mas kawinnya 1 kg emas ya. Aku jadi penasaran. Kok bisa kaya banget gitu sih? Kayak gitu. Apa sih sebenarnya latar belakangnya Mas Sam Aliano ini? Pengusaha. Iya. Udah emang di Indonesia berusahanya? Atau sebenarnya dari luar terus baru pindah ke Indonesia? Saya di Indonesia mulai pertama. Bisnisnya? Iya. Di tahun berapa itu? Dari 97. Oh, tahun 1997. Pada saat Krismon dong ya dulu ya? Iya. Gitu. Iya. Oh, terus akhirnya sekarang sudah menetap di sini? Sudah. Terus kan aku juga pernah baca ya, bahwa Mas Sam Aliano ini juga pernah mau jadi calon presiden Republik Indonesia. Bahkan katanya ya programnya adalah pokoknya dia semua mau bayarin utang-utang dan akan memberangkatkan umroh semua pendukungnya, katanya gitu. Betul ya? Apa sih, kenapa sih pengen jadi presiden itu? Kenapa? Sebenarnya pertanyaan ini banyak yang tanya saya sebelumnya, orang-orang media ya. Iya. Tapi saya tidak pernah buka atau ini semacam rahasia buat saya. Rahasia? Karena selama ini saya simpan di hati. Oh gitu. Tapi mungkin baru kali ini pertanyaan ini mungkin saya boleh jawab tapi iya, agak panjang dikit ya. Panjang dikit, oke. Okay. Gak apa-apa panjang tapi tetap tersenyum ya. Apa sih, kenapa sih? Ya gini, saya dari orang tua yang sukses ya. Iya. Saya pertama datang ke Indonesia bersama kakak saya. Hanya mungkin kira-kira seminggu atau 10 hari balik ya kan. Kita habis datang dari beberapa negara, kira-kira ada 10 negara. Habis itu kakak saya bilang, yaudah kita balik, pergi keluar dari Indonesia. Saya bilang, saya tidak mau karena saya merasa saya suka tinggal di sini. Saya bilang, saya lihat orangnya ramah, sederhana, baik. Saya pikir biarin di sini. Akhirnya dia bilang, yaudah, oke, saya pergi. Setelah itu saya 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun nggak pergi-pergi dari pulang-pulang. Sampai orang tua saya berkali-kali, ayo kamu pergi dari Indonesia. Saya bilang, saya tidak mau. Terakhir saya bilang sama orang tua bahwa saya ini ingin menetap di Indonesia hingga mati. Oh, gitu. Jadi karena saya cinta Indonesia, saya tidak mau lepas dari Indonesia. Saya bilang, nggak bisa saya pergi dari sini. Sampai saya bilang, saya mau ganti warga negara. Oh gitu? Mau jadi warga WNI. Warga negara. Terus orang tua gimana? Iya, saya sudah. Saya bilang, udah saya mau hidup saya semua di sini. Saya tidak mau pikir di sana apa-apa lagi. Sampai saya bilang sama orang tua, saya mau nikah di Indonesia juga. Jadi belum punya pasangan nih, Sam? Saat ini tidak ada. Saya mungkin ceritanya belum selesai. Oh iya, apalagi? Orang tua itu waktu itu dengar saya bicara seperti ini, tinggalin mereka, tinggalin negeri, mau jadi warga negara Indonesia, mau nikah sama orang asli Indonesia. Jadi mereka itu langsung kaget dan shock. Akhirnya mereka bilang, kamu gak bisa, gak boleh begini. Akhirnya mereka cut uang yang kiriman ke saya. Karena waktu dulu saya datang ke sini, saya sebenarnya tidak punya uang. Saya tidak punya usaha atau kerja. Uangnya orang tua tuh ya? Hanya dari orang tua yang saya dapat uangnya. Lalu? Lalu saya tinggal di rumah yang besar, tapi sewa itu ya semua sudah ada uang. Akhirnya mereka cut uang itu semua. Saya tidak punya uang lagi. Saya sampai jadi pinjam dari sini sana, dari mana-mana. Hutang atau utang kejar saya terus. Berapa tuh utangnya? Ya, enggak, masih waktu dulu itu tidak banyak, tapi namanya kita ada tanggung jawab sama orang. Jadi dikejar-kejar utang tuh ya. Jadi terus? Saya itu merasa bagaimana saat ini negara ini Indonesia punya utang begitu banyak. Enggak tenang ya? Enggak tenang, karena itu saya pikir kenapa saya mau jadi presiden. Saya ingin mau hapus utang negara karena utang ini merusak ekonomi rakyat dan meninggalkan warisan buat anak-anak yang tidak baik. Jadi itu yang sebabnya, itu utama alasannya. Lanjutnya, saya bilang sama orang tua, sudah saya tidak bisa, saya menetap di sini, saya tidak punya uang sama sekali. Dompet saya sampai saya lihat, benar-benar gak ada uang. Tapi waktu itu benar-benar tompes. Nah kalau sekarang, udah jadi kaya.
ceritanya belum selesai. Waduh, panjang bener. Oke. Terus, gimana? Sampai saya mau naik taksi, saya kadang-kadang pikir janganlah, karena mungkin saya pikir ya, mungkin saya naik motor lebih murah. Naik ojek? Iya, ojek. Atau mungkin kalau misalkan tempat tidak jauh, saya pergi jalan kaki. Jadi begitu saya susahnya, sampai saya pindah dari rumah yang mewah yang saya tinggal itu, pindah, tinggal di kos. Oh, di kos. Di kos itu tidak ada AC. Saya orang kalau biasanya kalau gak ada, biasanya kulitnya kalau gimana ya, kalau gatal-gatal ya? Bukan gatal, keringetan, gak bisa tidur. Jadi saya sampai ada nyamuk juga gigit-gigit terus. Saya menderita. Menderita. Saya karena itu semua kecintaan saya kepada Indonesia. Saya pikir saya ingin berkorban segalanya. Saya korbankan orang tua, korbankan negeri sana, korbankan semua sampai mewah-mewah yang saya dulu manja-manja begitu. Saya punya mobil segala-gala di sama orang tua. Diambil. Sekarang semua sudah tidak ada. Saya jadi orang miskin. Pada waktu itu. Iya. Saya pikir karena saya cinta di Indonesia, saya tetap berjuangan untuk Indonesia. Akhirnya saya mulai dari nol. Saya bekerja sedikit-sedikit sama orang ekspatriat datang di Indonesia. Saya dapat usaha kecil-kecil dari sedikit-sedikit, akhirnya menjadi besar. Sampai sekarang saya punya perusahaan yang sukses, Samco Group. Jadi bagaimana saya ingin rakyat juga sama sukses seperti saya. Kenapa tidak? Oh iya, betul. Negeri ini kaya, kenapa Anda pergi jauh ke negeri orang yang kerja seperti pembantu, kerja yang tidak baik, tidak layak, di sana disiksa, diperkosa lagi, apalagi. Tapi kenapa kita tinggal di negeri kaya? Okay, Anda baik. Harus bye. Percaya bahwa negeri ini kaya. Kamu okay. Anda harus seperti saya. Oke, okay, baik. Ya, satu tadi ada cita-cita mulia bagus, tapi ada satu lagi keinginan ya. Kemarin ada artikelnya mau cari istri. Ada syarat-syarat untuk jadi istrinya Sam Aliano. Mendampingi, tadi tetap cita-cita calon presiden terus ya. Nanti akan menjadi istri calon presiden nanti. Kita lihat dulu ini ada syarat-syaratnya, tapi ini syaratnya berikut ini, coba kita lihat. Silahkan daftar membawa foto dan biodata diri. Ini 1 kilogram emas dan berlian sebagai mas kawin. Kita akan naik kereta kencana dan nikah di istana. Veronica Tan boleh, bagus, setuju menjadi ibu negara. Kalau Nikita Mirzani tidak boleh. Fotonya sini kirim fotonya. Mau tanya Mas Sam. Iya, boleh. Lagi cari istri. Sekarang kita juga mau nyariin. Kalau menurut Mas Sam Alino nih ya, ada beberapa foto perempuan-perempuan berikut ini. Apa pendapat kamu tentang perempuan yang akan kita tunjukkan fotonya berikut ini? Ini boleh. Foto yang pertama. Satu-satu, coba kita lihat. Ini ada banyak ternyata. 2, 3, 4, 5. Aku pilih-pilih aja ya. Kalau aura kasih, kena tahu aura kasih? Tahu. Ini cocok gak jadi calon istri tidak. Kamu? Tidak. Masih muda. Oh, masih muda. Oh, kalau Ralinsyah? Yang tengah oh, atas? Yang tengah, ya. Cocok gak? Ya, belum tahu gimana, belum. Oh, belum tahu kamu gimana? Iya. Oh, dia juga pengusaha ya, lihatnya, juga? Lihatnya, cantik. Cantik ya, oke ya. Kalau Manohara yang pojok sana, bawah. Oh, Manohara. Kenal. Baru kemarin di Lombok waktu kenal dia di sana untuk bantuan kemanusiaan. Oh, cocok gak kira-kira? Oh, orangnya baik. Oke, okay, baik. Yeah. Nah, kalau yang berikut ini, kalau yang satu lagi nih, Nikita Mirzani. Nah, ini cocok gak? Cocok gak kalau yang ini nih? No way. No way, kenapa? Ya, sebenarnya saya lihat Nikita Mirzani, okay, sekarang dia tampilannya baik, bagus, berhijab. Tapi ya, tambah semakin cantik. Iya. Sebentar lagi juga single ini, ya, gimana? Tapi saya prihatin kemarin ada masalah sama mantan suami. Ya, saya juga sedih sebenarnya. 3 kata menggambarkan Nikita Mirzani. Untuk gambar apa? Iya, kata-kata yang cocok untuk Nikita. Oh iya. Satu. Harus smart. Smart. Ya, tambah baik. Tambah baik. Iya, tidak jahat sama aku. Tidak jahat sama aku. Ada artikelnya.
soalnya gini, kemarin berseteru dengan Nikita Mirzani dan kamu jadi tersangka di terancam hukuman 4 tahun penjara. Tetapi kamu tetap kekeh bahwa kamu tidak bersalah begitu. Apa yang membuat kamu yakin kamu itu sebenarnya nggak salah, Sam? Begini, ceritanya complicated ini ya. Complicated. Sama... Panjang nggak ceritanya? Panjang nggak? Tidak, dikit. Dikit ya, kalau itu banyak. Awal mulainya ini tahun kemarin. Waktu dia mencuit sesuatu itulah ya, bisa disebut tahun apa. Kemarin, tepatnya bulan September 2017 ya. Tiba-tiba masyarakat Indonesia menghebohkan ada cuitan di Twitter yang diduga di atas nama Nikita. Yeah. Iya, jadi semua masyarakat ada yang marah, ada yang laporin dia ke polisi, ada di mana. Kamu ikut melaporkan? Saya bukan laporkan dia, tapi saya mengadu. Oh, mengadu. Kepada Komisi Penyiaran Indonesia, KBI. Oh, oke. Okay. Ya, saya hanya ingin sampaikan ke mereka bahwa hati-hatilah untuk biar kalau ada orang terlibat bersalah, diduga, seperti siapapun termasuk Nikita Mirzani, harus benar-benar hati-hati dan mencegah. Oke. Okay. Kalau terbukti ya. Kalau terbukti. Ini saya ada buktinya sebenarnya. Oh, bukti. Oke. Tunggu. Ya. Tapi akibat laporan itu, Niki merasa dirugikan 5 miliar rupiah. Tapi dia katanya bersedia memaafkan kalau Sam Alino mau mengganti rugi 5 miliar rupiah. Wah. Coba kita lihat dulu komentar Niki berikut ini ya, Adek. Coba kita lihat. Kan dari awal pas dia punya niat datang ke KPI untuk mencekal kan, berarti kan dia ada niat dong, kan udah dibilang itu bukan cuitan Nikita Mirzani, tapi tetap akhirnya gara-gara dia datang, ada salah satu stasiun TV yang takut, akhirnya 4 program Niki melayang, sama ada sekitar 15 off air di stop itu secara sepihak. Oh, kalau Sam Eliano pernah wawancara gitu, ada di banyak media sosial, media online sama TV juga, dia bilang kalau ada kerugian yang jelas, ada kontrak, dia mau mengganti rugi ya sesuai sama yang dia omongin aja. Udah dapat ganti rugi belum? Belum, kan baru jadi tersangka sekarang. Berapa miliar? Ya lu hitung aja 4 program sama 15 off air yang tercancel. Itu. Nenek, aku nanya sama Alino kan katanya Nikita, ya aku maafkan kalau diganti rugi. Ganti rugi nggak sih? 5 miliar aja, dikit ya. Nasi jadi bubur. Nasi jadi bubur? Ya. Kenapa? Kalau dari awalnya itu, sebelum lapor saya dari pertama, ya kalau mungkin lewat pengacaranya bisa kita ketemu atau bagaimana dulu, baru kita bisa bicara. Kalau sekarang? Sekarang nama saya di mana-mana bilangnya tersangka. Oh. Sedangkan saya tidak bersalah. Saya profesional datang ke KBI, minta mohon agar berhati-hati. Kepada tokoh-tokoh kita atau maupun jenderal nomor satu di Indonesia kalau dilecehkan. Oke, jadi ini di suratnya juga dia tidak menyebutkan atau tidak menuduh secara terang-terangan, hanya kalau diduga, bila terbukti, ya, begitu ya, ada suratnya. Oke, baiklah. Ini suratnya ada di KPI. Oh, bisa dibaca nanti. Bisa dibaca nanti di ini KPI. Asli, ya? Oke, baik. Nah, sekarang ada rumpi kilat buat kamu, Sam, ya. Aku panggil gitu karena kita ternyata aku lebih muda dari Sam Alino. Sedikit. Oke, pilih mana? Iya. Sam Alino, pilih mana? Jadi pengusaha atau jadi politikus? Ayo cepat. Pengusaha. Oke. Turki atau Indonesia? Indonesia. Aduh. Janda muda atau perawan tua? Janda. Oh, janda juga enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Oh, oke, okay. Baik. Iya, enggak apa-apa sih, ya. Banyak uang tapi single terus, atau uangnya biasa aja tapi ada istrinya? Iya, ada istrinya. Oh, maunya ada istrinya? Oke, iya. Baiklah. Pilih mana? Enggak punya uang atau nikah sama Nikita Mirzani? Enggak punya uang. Enggak mau berapa? Enggak apa-apa. Iya. Uang bisa dicari. Iya. Tapi kalau perhubungan enggak baik sama Nikita, enggak akan kembali lagi. Oh. Iya, itu bisa jadi masalah. Kamu kalau ketemu sama Niki mau ngomong apa? Nih, misalnya Nikita. Ya? Uh-uh. Udah pernah ketemu belum sih? Belum. Belum pernah? Belum. Belum pernah? Belum. Oh, kalau ketemu misalnya nih, kalau ketemu ini kita bisa nih. Kalau ketemu sama kamu boleh lah. Iya. Princess. Iya. Kalau ketemu sama Niki, kamu mau ngomong apa? Ya, saya susah ya karena hubungan kita sampai segitu ya. Tapi kalau Tuhan mentakdirkan baik untuk perhubungan kembali ya, kenapa tidak? Kenapa tidak? Kita harus. Ada tetap baik. Kalau ada kemungkinan berbaikan tidak? Kenapa tidak? Oke. Okay. Ya. Hah? Oh, ada. Ya, coba kita lihat. Oke, ini ada nih. Ini bukan aku. Ini dari Sam Alino. Ya, ini tadi bawa bunga. Tadi bawa bunga. Bunga ini buat apa? Ini bunga
merah putih untuk menyambut besok hari kemerdekaan RI, Republik Indonesia. Dirgahayu, Republik Indonesia. Terima kasih, aku yang terima ya, boleh ya? Cantik seperti you. Terima kasih, oke baiklah. Ada lagi yang cantik kenapa, juga. Kenapa tadi tanya? Tanya saya perempuan dan lain-lain. Emang Anda naksir sama aku? Wow! Aku nggak tahu. Tapi aku cuma berniat mengenalkan kamu dengan banyak perempuan-perempuan cantik di Indonesia ya. Salah satunya adalah bintang tamu kita yang berikut ini. Kita lihat dulu profilnya untuk Anda. Sila Marcia Joseph, aktris kelahiran Malang 3 September 1989 ini mengawali karirnya sebagai finalis Gadis Sampul 2004. Pada tahun 2009, Sila merilis single berjudul Damai Bersamamu dan Malaikat Kecilku pada tahun 2010. Nama Sila kembali menjadi perbincangan ketika akun Lambe Turah memposting percakapan chat berisi info mengenai kabar kedua anak Sila yang dibawa kabur oleh seorang pria yang foto wajahnya diduga mirip Kiki Mirano, mantan suami Sila Marcia. Namun selang sehari, kabar tersebut segera diklarifikasi oleh Sila dengan menuliskan permintaan maaf atas kata penculikan karena kepanikannya sebagai seorang ibu saat itu. Apakah yang terjadi antara Sila dengan Kiki? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ada Sila Marcia di sini. Udah kenal belum? Kenalan dulu. Ini salah satu artis Indonesia, Sila Marcia. Cantik. Kamu mau kenalan juga di sana? Mau. Nanti antri dulu. Oke, Sila, terima kasih sudah datang. Ini karena kemarin ada banyak berita tentang kamu. Kita pengen tahu kejelasannya seperti apa. Ini ada postingan klarifikasi ini mengenai anak kamu ya. Ini, klarifikasi, mohon maaf atas kepanikan saya sebagai ibu dan kata penculikan muncul di benak saya. Namun sekarang sudah ada komunikasi yang baik dengan Kiki dan mendapatkan solusi terbaik untuk hal-hal pengasuhan anak. Demikian saya, Sila Marcia Joseph, mengklarifikasi atas berita penculikan yang sudah tersebar. Terima kasih. Nah, ini ada apa sih sebetulnya waktu itu, Sila? Sebenarnya aku nggak bisa explain full gimana, tapi intinya ya kami selaku orang tua tidak sempurna, gitu kan. Sila mungkin merasa bahwa saya sebagai ibu sudah melakukan yang terbaik, tapi ternyata mungkin ya itulah kenapa butuh pendamping, suami dan segala macam seperti itu untuk memberikan kita sisi lain. Masukan, nasihat dan ya sisi lain aja gitu loh, pendapat yang lain kayak gitu. Oke, jadi anak-anak sekarang di mana? Dan Sila udah think about that, udah akhirnya Ila nggak boleh egois sebagai ibu. Pengennya kan ngekep mulu tuh tiga anak, tapi kan gimana pun juga Sila tetap single parent dan masih punya mantan suami, which is papa dari anak-anak gitu kan, yang mana ya udah gitu, ya itu pun bapaknya juga gitu, dan Sila juga udah minta maaf sama Kiki lewat WhatsApp juga, dan Kiki benar juga, Kiki ada benernya, dan ya apa ya, ya mungkin hanya caranya aja yang jadi menimbulkan kepanikan gitu aja. Apa yang membuat Sila panik waktu itu dan apa yang membuatnya berubah pikiran, kita akan bahas dalam berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. No Secret.